Sebanyak 5.000 botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat di halaman gedung Sekretaris Daerah Kota Cirebon Rabu pagi. Ribuan botol miras didapat dari hasil operasi penyakit masyarakat selama bulan suci Ramadan yang digelar oleh Kepolisian Polres Cirebon Kota guna menciptakan situasi aman dan kondusif jelang Lebaran Idul Fitri. Ribuan botol miras knalpot brong dan petasan didapat dari hasil razia pekat selama Ramadan. Telah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yaitu hasil operasi pekat yang telah dilaksanakan pada minggu kemarin. Yang dimusnahkan barang buktinya yaitu yang pertama sebanyak 5.000 botol miras dengan berbagai jenis dan merek, kemudian 200 knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian ada 100.000 buah petasan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan atas terjadinya penyakit. Operasi Ketupat Wadaya 2024, dan kami sudah melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan insya Allah kita siap menyambut kedatangan dan mengantisipasi arus mudik dan arus balik dengan skenario yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolres berserta seluruh jajarannya dan dukungan dari seluruh stakeholder, dan insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar. Sekaligus juga lanjutkan dengan pemusnahan minuman keras, knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, hasil operasi yang dilakukan oleh Polres, maupun juga dari Pol PP. Pemusnahan miras, petasan, dan knalpot brong ini juga digelar bersama Forkopimda untuk memperkuat sinergitas dalam penegakan hukum. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.